Nah, sekarang kita masuk pada halaman 134, yaitu vanity, what is thy price? Yang artinya kesombongan, berapa hargamu? Thy ini adalah bahasa Inggris lama ya, yang sama dengan your berapa hargamu, your price. Itu artinya. Nah, di sini ada gambar orang sedang berpesta ini ya. Nah, kita lihat sebelum kita membaca teksnya, kita lakukan aktivitas sebelum membaca. Ini personal connection. Pernahkah kamu meminjam sesuatu dan menghilangkannya? Bagaimana kamu mencoba untuk menemukannya? Tuliskanlah di bagian yang kosong di bawah ini dan bagikan dengan teman dan teman sekelas dan guru kamu. Jadi isilah pengalaman kalian ya, pengalaman tentang pernah meminjam punya orang dan kemudian barang itu hilang. Coba kamu tuliskan di sini bagaimana kamu menyelesaikan masalah tersebut. Nah, gini, saya lanjut. Sekarang kita masuk pada genre connection. Sebuah drama, play ini bisa diterjemahkan sebagai drama atau permainan. Jadi di sini artinya play itu adalah drama. Sebuah drama adalah sebuah bentuk karya sastra ya, yang mana ditulis oleh pemain drama dalam bentuk dialog. Jadi karyanya itu dalam bentuk dialog. Dialog-dialog ini kemudian dituliskan untuk masing-masing karakter dan ditujukan untuk penampilan di teater. Teater itu seni peran ya, pertunjukan seni peran. Drama ditampilkan pada tempat-tempat yang berbeda, mulai dari Broadway hingga teater lokal. Broadway ini adalah sebuah tempat yang sangat terkenal di masanya, yang mana tempat ini menjadi pusat kegiatan segala kegiatan perdagangan, kesenian dan segala macamnya. Itu Broadway, terutama kesenian ya, itu di Broadway namanya. Dan lokal teater ini biasanya terletak di pelosok-pelosok atau daerah-daerah pinggiran, kalau di kota di pinggiran. Nah, seperti itu. Drama ada berbagai jenis. Sebagai contoh, ada drama komedi, ada drama farce ini lucu ya, drama lelucon, satire ya, sindiran, drama tragedi, drama sejarah. Itu menurut Cohen tahun 2002. Ya, diterbitkan bukunya di tahun 2002. Nah, beberapa penulis penulis drama sebagai berikut. Ada yang namanya William Shakespeare yang terkenal dengan drama Romeo dan Juliet. Ada George Bernard Shaw, ada George Francis Abbott, Tennessee Williams, Arthur Miller dan W.S. Rendra serta Putu Wijaya. W.S. Rendra dan Putu Wijaya adalah pemain drama nasional kita yang sangat terkenal ya di Indonesia. Nah, kalian harus pelajari itu. Nah, itulah untuk kali ini, terjemahan kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya, sampaikan kepada guru dan teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.